Halo, selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita menuju Fraser Hill di Pahang. Perjalanan ini kurang lebih dari Kuala Lumpur 2 jam 16 menit. Dan sekarang kita sudah memasuki area Fraser Hill. Jalannya lumayan sedikit berliku dan mudah-mudahan kita sampai ke tujuan dengan selamat. Oke, okay, let's set this up. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it, oh. The past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is stars. Ya, untuk keluarga yang bawa anak kecil dalam perjalanan, sebaiknya membawa persiapan kantong plastik untuk antisipasi jika muntah. Karena jalannya memang lumayan berkelok-kelok, bikin pusing. Jadi, sedia plastik sebelum muntah di mobil. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Stay tuned, ikuti terus perjalanan kita ya. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it, oh. The past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream. I will chase, I will reach, I will fly. Until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream impossible. Akhirnya touchdown di depan, kita lihat banyak pengunjung di sini walaupun tadi di perjalanan cukup sepi. Nah, ini dia ada tulisan selamat datang ya, Bukit Fraser. Nah, kealingan mobil kita lihat tulisannya apa ya? Bukit Fraser. Selamat datang di Bukit Fraser. Banyak mobil-mobil parkir, padat juga. Sekarang kita lihat-lihat dulu. Ada apa ya di sini? Lumayanlah untuk sekedar keluar dari rutinitas sejenak. Kayaknya ada yang jualan di depan nih. Jualan apa ya?
Apa itu? Sepertinya orang jualan durian ya. Oh iya, itu durian. Durian Musangking. Yeay. Mayoritas pengunjung di sini kebanyakan turis lokal karena selama lockdown di sini Malaysia belum menerima turis untuk berkunjung. Kebanyakan di sini etnis dari India dan juga Cina ya. Untuk makan, karena campur-campur seperti ini, kita harus cari-cari yang kira-kira mana bisa kita makan. Kita cari yang ada Melayu-Melayunya ya. Di depan ada monumen ikonik dari Fraser Hills, semacam jam besar ada di tengah jalan. Ini adalah ikon dari Fraser Hills, di mana ini merupakan objek foto yang paling dicari kalau ke sini. Kita muter, kita cari parkiran dulu. Oh ya, akhirnya kita di sini ada hotel Puncak Inn. Nggak cuma di puncak di Bogor aja ya, ternyata di Malaysia di Fraser Hill pun ada puncak Puncak Inn. Suasananya pun hampir sama, dingin-dingin. Apalagi sekarang cuaca mendung, mendukung. Kalau mau nginap, ini rekomendasi hotel di sini. Paling ramai kayaknya dibanding hotel-hotel atau cottage-cottage lain di sini ya. Ya, nggak dapat parkir, kita jalan lagi ke atas ya. Yuk kita cari apa yang ada di sini. Jom kita terokai. Thinking I should call up, I'm not. I think it's odd how we always wait another day, how we watch things the kids walk away. Let's live. Ada yang jual bensin eceran karena di sini nggak ada SPBU, stasiun bahan bakar, jadi ada penjual bensin eceran untuk kondisi-kondisi darurat. Pastikan tangki mobil kita penuh kalau ke sini, karena memang benar-benar sepi, tidak ada stasiun pengisi bahan bakar. Ada kedai makan tuh di atas, kedai Hamzah. Kayaknya kita bisa deh mampir makan di sana. Ada, oh ya, ini ada masjid. Masjid Sultan Mahmud Bukit Fraser. Ya, kita mampir dulu. Kita sholat, kita makan. Come on. Sudah parkir, sekarang kita ada di belakang Masjid Sultan Mahmud tadi. Di sini ada cottage Jejak Warisan Heritage Trail. Di dalamnya kayaknya sedang ada pengunjungnya. Ini mungkin semacam villa ya yang disewakan. Ya, tadi kita sudah selesai sholat, tapi nggak boleh ambil gambar karena untuk sekarang masjid-masjid dilarang untuk warga asing. Jadi kita masuk tadi bergantian. Nah, sekarang kita ada di kebun anggrek. Banyak anggrek warna-warni di sini, cakep-cakep ya. Bisa dibeli loh ini. Dipilih mana yang suka.
Harganya sekitar 30 ringgitan atau kurang lebih 150 ribu ya kalau sekarang. Ya, sampai di sini dulu perjalanan kita karena tadi kita berangkat dari rumah itu sudah sore ya. Nggak ada niat awalnya mau keluar. Jadi dari rumah sekitar jam 12 siang dan sekarang waktunya sudah sore karena tadi jalanan sekitar kita menuju ke sini hutan. Jadi kalau balik kemalaman takut nanti di jalan ada apa-apa. Jadi kita sekarang mau pulang. Oh iya, tadi kita sudah sempat mau ke gua. Di sini tadi ada gua apa namanya? Saya lupa. Tapi ternyata sampai sana guanya tutup dan kita nggak sempat juga ambil gambar karena perjalanan menuju gua tadi cukup menegangkan ya, karena sendirian sepi. Oke, bye, sampai jumpa di next trip kita, kalau ada waktu lagi kita jalan-jalan ya. Bye bye, sampai jumpa, jangan lupa di like and subscribe channel kami. Terima kasih. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay with you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Right there on top of the moon, we could sit and do